Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita masih akan meneruskan pembelajaran di tryhackme.com. Kita langsung saja ke situsnya tryhackme.com, lalu ke Learn, lalu kita Learning Pad ke pre-security. Kita teruskan yang kemarin. Kemarin kita yang apa? Sekarang network fundamental, ya, dasar-dasar dari jaringan. Kita pilih dulu yang what is networking. Di sini kita akan belajar tentang apa itu jaringan. Ada 5 tugas yang harus kita selesaikan. Coba kita lihat satu-satu. What is networking? Nah, di sini disebutkan ya, networking itu adalah ya sesuatu yang saling terhubung gitu ya. Jadi network itu bisa ditemukan di semua hampir kehidupan kita. Di sini ada kota, public transportasi system ya, dan yang lainnya. Nah, di sini dalam komputer network bisa disebutkan dua saja di dalam apa device kepada ya miliaran atau jutaan orang ya. Nah, di sini disebutkan bahwa contoh di sini ada diagram network itu bahwa si Alice, si Bob, dan si Jim ini bisa berhubung. Alice bisa kirim surat ke Bob, Bob juga bisa membalas, Bob juga bisa ke Jim, Jim juga bisa. Jadi semuanya terhubung gitu ya, network. Nah, network juga bisa dalam semua apa bisa terjadi di dalam beberapa sini ya. Nah, kita jawab dulu pertanyaan what is the key ya, key-nya apa of device that are connect together ini ya, untuk menghubungkan sesuatu disebutnya adalah network. Tes pertama sudah selesai. Kita ke tes yang kedua. What is the internet? Nah, di sini kita belajar apa sih itu internet. Ya, internet itu adalah jaringan yang apa ya? Yang sangat besar gitu ya. Di sini kita lihat contoh kalau tadi si Elise, ke Bob, Jim, tapi bisa nih si Zain, si Toby bisa berhubungan ke si Elise ya, si Alice itu, karena misal ini nggak ngerti bahasa tapi mereka bisa berhubung satu sama lain. Nah, contoh di sini ada internet, ini network 1, network 2, network 3, mereka semuanya terhubung itu. Nah, di network itu ada dua tipe, yaitu private network sama public network. Nah, kita bisa mengidentifikasinya nanti ya. Nah, di sini siapa yang menemukan atau membuat World Wide Web? Nah, di sini tadi kita sudah baca yang internet was Now it was invented by Tim Berners-Lee, ya, by creation of the World Wide Web. Jadi yang merancang dan menemukan World Wide Web ada Tim Berners-Lee. Kita submit. Sudah selesai. Kita ke tes 3.
Di sini tes 3 itu identifying device on a network. Nah, kita mengidentifikasi apa alat yang ada di jaringan apa saja sih. Nah, di sini ya, jaringan itu menggunakan yang namanya IP address. Di sini ya, ada IP address, ada MAC, Media Access Control. Jadi dua ini yang dipakai dalam network ya. Nah, IP address itu terdiri dari 4 oktet ya. Oktet yang pertama itu antara 0 sampai 22255. Sama oktet kedua, oktet ketiga, sama oktet keempat, jadi punya 4 oktet ya. Lalu contohnya ya, pasti semuanya ini, tapi Anda IP address itu tandanya, kalau private itu 192.168 ya. Kalau public itu ada 86, ada 157 ya. Itu tanda-tandanya. Contoh ini 192.168.177 DHCP, IP addressnya dan seterusnya ini 192.168.174. Nah, itu ya. Ini namanya IP address. Lalu ada yang namanya MAC address ya. Tadi media access control. Yang mana MAC address itu adalah mempunyai 12 karakter heksa desimal. Jadi 12 karakter heksa desimal dibagi jadi 6 ya, 22. Yang sini yang 6 karakter pertama itu adalah dibuat oleh vendor yang membuat apa interface-nya. Terus yang 6 terakhir ke sini adalah unique address ya, address yang unik dari tiap-tiap MAC. Sekarang kita apa namanya praktek. Kita akan mensimulasikan hotel ya, hotel WiFi hotel ya. Kita akan mensimulasikan di sini. Kita buka dulu ininya, view site. Nah, di sini tugasnya apa? Kita lihat. Nah, deploy the interpretable web and process to answer the following question below. What does term IP stand for? Kepanjangan dari IP apa? Nah, di sini ya. IP adalah dari panjangan internet protokol. Nah, kita jawab. Lalu ke sini. Submit. What is each section of an IP address called? Tadi octet ya. Sini nih. Octet, ini octet, octet. Nah, kita copy sini. Ya, how many section? Ada berapa digit IP? Tadi ada 4 ya. Langsung aja lah, 4 mah diketik. Nah, what does term MAC stand for? Ya, kepanjangan dari MAC apa? MAC itu tadi sudah disebutkan adalah Media Access Control. Submit. Lalu deploy the interactive lab. Nah, kita suruh mendeploy ini interactive lab ini. Spoof ya, suruh men-spoof MAC-nya. Di sini kan Elias punya MAC address segini ya, 0.12.32 dan seterusnya. Nah, si Bob, nah kalau si Elias terus masuk, terus si Bob ini coba masuk ya, maka nggak tersub, nggak tuh. Jadi
ke sini masuknya request, jadi nggak masuk-masuk gitu. Maka untuk men-spoofnya kita MAC addressnya disamain ke sini, di paste aja. Nah, baru kita request. Nah, jadi bisa. Nah, jadi di sini what the plague ya, plague-nya ini. Nah, got on track, ini copy, kita masukin, kita submit. Nah, tes 3 sudah selesai, alhamdulillah. Kita tutup lagi, exit nih. Lalu kita tes 4, ping. Ping ICMP, ping is the one of most fundamental network. Jadi ping itu adalah dasar network yang sangat tool, dasar network yang sangat banyak digunakan ya. Ping menggunakan ICMP, Internet Control Message Protocol. Nah, di sini untuk melakukan ping tinggal ping IP address yang akan kita lakukan. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, kita langsung jawab aja. What protocol does ping use? Protokol yang digunakan oleh ping ICMP. Oh, di sini nih. Kita tes. Lalu what is the syntax to ping 10.10.10? Ya udah, tinggal kita klik aja ya, ping, copy, paste ping 10.10.10. Oke, sekarang what plague, kita mencari plague ya, kata kunci atau bendera ketika kita ping 888 di sini. Ping 8888 sin send ping. Nah, ini lagi bekerja pingnya. Nah, plague-nya adalah nih ya, TAM ping di server tercopy ke sini, paste. Oke, kita submit ya, alhamdulillah teks 4 sudah selesai. Kita tutup dulu. Lalu setelah itu tes 5 mah cuman ngasih tahu ya, kita di sini intro to LAN room, kita belajar ke sini lagi, tapi kita nanti belajar yang mana aja ya yang kita temukan gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.